guys, welcome back to BL Sincerely. Hari ini aku ingin mereview salah satu produk Noera, Vita Lip Serum by Reysa. Vita Lip Serum ini mempunyai fungsi 2-in-1, selain menjadi lip tint tetapi juga menjadi serum yang dapat mencerahkan dan melembabkan bibir kalian. Nah, kalian bisa mendapatkan bibir secara natural bagi bibir kalian yang kering, pecah-pecah, dan mempunyai bibir gelap. Kalian bisa banget pakai lip serum dari Noera ini, karena untuk dipakai untuk pemakaian berkali-kali, dia nggak membuat bibir kalian menjadi hitam atau kering ya guys, karena terkandung vitamin C dan sweet almond oil di dalamnya. Kalian wajib punya. Dan juga aku ingin langsung mengaplikasikannya ya guys. Oke, sekarang aku ingin mengaplikasikannya ke bibir aku. Nah, aku ingin mengaplikasikannya di bawah bibir dulu ya guys. Ini dalamnya tuh bening gitu guys, dan wangi strawberry, suka banget deh. Oke, aku aplikasiin ya. Tuh guys, beda banget kan perbedaannya, yang bawah sama yang atas. Yang bawah itu lebih natural warna pinknya dan lebih soft pink gitu guys. Dan yang aku rasain ini guys, lip serumnya ini lebih terasa lembab dan ringan saat dipakai. Cocok banget deh untuk kamu yang masih sekolah, gak boleh pakai lipstick karena ini benar-benar natural. Kita hapus juga, gak hilang. Sekarang aku coba pakein di bibir atas aku ya. Sumpah sih, ini lip yang bikin lipstick aku jadi awet, gak dipake-pake guys. Jadi dari kemarin aku pakai ini terus, lip serum, karena benar-benar pinknya itu natural banget. Dan untuk bibir kalian yang kering dan gelap, itu cocok banget buat pakai ini, karena ini benar-benar langsung lembab gitu loh. Noera ini guys membantu untuk warna bibir yang gelap menjadi lebih cerah. Dia tuh yang gak buat bibir kita jadi hitam karena pemakaian lipstick yang terus-terusan. Nah, tapi dia tuh membantu warna lipstick kita, warna bibir kita menjadi lebih natural, lebih pink soft gitu. Jadi walaupun dipakai berkali-kali, dia tuh gak membuat bibir kita jadi gelap pucat gitu, tapi malah sebaliknya, bibir kita menjadi pink natural gitu guys. Jadi kalian harus coba deh. Ini aku suka banget. Aku jadi jarang pakai lipstick gara-gara serum lip ini, lip serum ini. Lipstick aku jadi gak kepake guys, karena sesuka itu sama Noera Vita Lip Serum. Dia, aku suka banget sama lip serumnya. Menurut kalian, ini sesuai ekspektasi kalian gak sih? Suka banget. Bagi kalian yang ingin cari-cari lip care serum, aku rekomen banget sih untuk kalian pakai Noera Vita Lip Serum ini. Karena lip care aku, lip care rutin aku tuh sekarang ini guys. Jadi lipstick yang lain sih cuma sebagai tambahan doang gitu. Jadi kalau kalian ingin pakai lipstick yang lain, bisa pakai serum ini juga guys. Jadi di tiban gitu. Nah, jadi ini juga
sekaligus langsung lembab gitu guys. Jadi gak langsung dan gak bikin kulit bibir kalian kering. Aku rekomen banget sih. Nah, Noera Vitalip Serum ini banyak loh guys kegunaannya. Selain mencerahkan bibir, melembabkan bibir, mencegah bibir kering dan pecah-pecah, tapi juga dia ada manfaat dan ada vitamin C-nya gitu. Jadi kalian untuk pakai berkali-kali juga nggak, jangan khawatir, karena ini udah bagus banget dan ada vitamin C dan almond oilnya guys. Untuk mengembalikan warna bibir kalian yang gelap menjadi cerah dan juga untuk pemakaian lipstick yang terlalu sering itu kan membuat bibir kita jadi gelap. Nah, cocok banget pakai ini. Untuk kalian yang mencari packaging lip serum yang estetik gitu, kalian rekomend banget sih aku, karena kualitasnya juga bagus dan juga packagingnya itu kalem gitu guys, kayak warna pink pastel juga. Bagus deh, tuh bening gitu bawahnya. Oke, sekarang udah 2 menit kita aplikasiin ke bibir kita pakai tisu ya guys. Kita lihat apakah dia masih tinted atau enggak. Guys, dia tuh kayak cuma keambil dikit gitu guys, tapi dia masih pink tuh. Dia masih soft pink gitu deh. Suka banget kan guys, jadi kayak bibir kita seperti natural gitu. Soal keamanannya, ini lip care serumnya ini udah BPOM guys. Nah, jadi kalian gak usah takut-takut deh untuk pakai untuk cari-cari serum yang udah BPOM, karena dia udah terjamin kualitasnya dan sudah terdaftar di BPOM. Jadi buat kalian yang nyari lip care yang udah BPOM, ini salah satunya. Oke, jadi sekian dari aku review tentang Noera Vitalip Serum ini. Nah, jadi gimana menurut kalian? Tertarik atau tidak mencobanya? Ayo kita coba. Mari kita coba. Jangan lupa ya guys, subscribe, like, and comment. Bye bye.